Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan hikmatnya acara yudisium, maka kami mohon untuk mahasiswa-mahasiswi peserta yudisium wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom, menonaktifkan audio Zoom, berdiri pada saat lagu Indonesia Raya dan himne, menonaktifkan saluran telepon atau handphone. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Pingsewu, Bapak Hardono Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu, Ibu Ferry Kameliawati, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, Kepala Program Studi Profesi Nurse, Bapak Wisnu Prabowijayanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Master of Art in Nursing, Kepala Program Studi S1 Keperawatan, Bapak Ihwan Amiruddin, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, Kepala Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Ibu Eka Triwulandari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dan Kepala Program Studi D3 Kebidanan, Ibu Desi Kumalasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dimohon untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Aisyah Lampung, Bapak Isnaidi Guswantoro, Sarjana Keperawatan, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, Bapak Hardono, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, Wakil Rektor 1, Ibu Ani Kristianingsih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, Wakil Rektor 2, Ibu Yeni Martalena, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Wakil Rektor 3, Bapak Dian Arif Wahyudi, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Art in Nursing. Dekan Fakultas Kesehatan, Ibu Ferry Kameliawati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika, Bapak Zulkifli, Sarjana Teknik, Magister Komputer. Dekan Fakultas Sosial dan Bisnis, Bapak Hamid Mukhlis, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Kepala Program Studi di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu dan para peserta yudisium dalam jaringan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yudisium dalam jaringan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Salawat terinsam. Semoga Allah anugerahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Susunan acara
Yudisium dalam jaringan, periode 2, Universitas Aisyah Pingsewu, tahun akademik 2019-2020. Pembukaan. Mengawali yudisium Universitas Aisyah Pingsewu tahun akademik 2019-2020, kita buka dengan bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat, Bapak Dwi Oktar Sada, Magister Pendidikan Islam, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya dan Himne Universitas Aisyah Pingsewu. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan yudisium yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Aisyah Pengsewu kepada yang terhormat Bapak Hardono Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, tapan iman Islam, tidak lupa salawat serta salam. Semoga tetap tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Aisyah Lampung, Bapak Isnedi Guswantoro, Sarjana Keperawatan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Aisyah Lampung, Ibu Sukarni, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Yang kami hormati Sekretaris Yayasan Aisyah Lampung, Ibu Fitriana, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Wakil Rektor 1, Ibu Ani Kristianingsih, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Wakil Rektor 2, Ibu Yeni Martalina, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Wakil Rektor 3, Bapak Dian Arif Wahyudi, Sarjana Keperawatan Nurse Master Art of Nursing. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kesehatan, Ibu Ferry Kameliawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika, Bapak Jul Kifli, Sarjana Teknik Magister Komputer. Dekan Fakultas Sosial dan Bisnis, Bapak Hamid Muklis, Magister Psikologi, Psikolog. Kaprodi Program Profesi Nurse, Bapak Wisnu Probowijayanto, Magister Art Nursing. Kaprodi S1 Keperawatan, Bapak Ikhwan Amiruddin, Magister Keperawatan. Kaprodi Diploma 4 Dewan dari Magister Kebidanan. Kaprodi D3 Kebidanan, Ibu Desi Kumarasari, Magister Kesehatan. Dan yang kami hormati seluruh dosen, staf, karyawan Universitas Aisyah Pringsewu. Dan yang berbahagia seluruh mahasiswa yang hari ini di Yudisium. Yang pertama-tama, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh relawan yang sudah bahu-membahu dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan segala yang Anda lakukan akan dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga pandemi COVID-19 di Indonesia akan segera berakhir. Ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa yang hari ini di Yudisium, ada 508 mahasiswa. Merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Anda semua. Di masa pandemi ini, Anda masih bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu, di tengah kesibukan Anda sekalian, dan banyak sekali yang menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, baik di puskesmasnya masing-masing maupun di tempat bekerjanya masing-masing. Tetap terus jaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID ini, dan tetap mengedukasi masyarakat untuk tetap menangani COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Apresiasi ini untuk program profesinus setahun, tapi bermakna sekali. Mungkin semua teman-teman sudah mengalami program profesinus setahun, tapi terasa panjang. Dan ujung-ujungnya sampai juga di akhirnya hari ini. Sudah selesai manasnya. Untuk adik-adik yang sarjana keperawatan, hari ini Anda di Yudisium, dan mohon segera untuk mendaftar di program profesi nurse karena tahapan Anda belum selesai untuk menjadi seorang perawat. Kemudian untuk diploma 4 kebidanan, ini yang super,
berisi ibu-ibu bidan dari seluruh penjuru yang ada di Lampung, bahkan ada yang di Palembang. Apresiasi bagi ibu-ibu kebidanan di kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, wanita bekerja, dan wanita kuliah. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anda semua, karena ini adalah prestasi untuk Anda sekalian. Untuk adik-adik di bawah tiga kebidanan, mudah-mudahan mampu untuk lulus uji kompetensi, juga untuk program-program siapkan diri untuk segera menyiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi. Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kesehatan, seluruh kepala program studi kesehatan yang hari ini menghantarkan mahasiswanya untuk di yudisium pada hari ini. Terima kasih atas semua dedikasi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan akan dihitung sebagai amal jariah nantinya di akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mewakili seluruh sekretaris akademika Universitas Aisyah Pringsewu mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang hari ini di yudisium. Apabila dalam interaksi selama ini dalam proses pembelajaran, penyediaan fasilitas dan lain sebagainya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Aisyah Pringsewu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat kepada seluruh mahasiswa yang hari ini di yudisium. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Tetap menjadi pribadi yang baik dan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi tenaga kesehatan yang berakhlakul karimah. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan yudisium program studi profesi nurse, program studi S1 keperawatan, program studi kebidanan program sarjana terapan, dan program studi D3 kebidanan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu kepada yang terhormat Ibu Ferry Kameliawati, sarjana keperawatan nurse magister keperawatan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu nomor 788/UAP.RK/AA/KM/8/2020 tentang yudisium tahap 2 lulusan profesi nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kebidanan, dan ahli madya kebidanan. Program studi S1 keperawatan, program studi profesi nurse, program studi kebidanan, program sarjana terapan, dan program studi diploma 3 kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Aisyah Pringsewu menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang yudisium tahap 2 Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Kesatu, nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus profesi nurse, sarjana keperawatan, sarjana terapan kebidanan, dan ahli madya kebidanan seperti tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua,
Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 8 Agustus 2020 Universitas Aisyah Pringsewu, Rektor ditandatangani dan dicap Hardono Sarjana Keperawatan Mas Magister Keperawatan. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium tahap 2 program studi profesi Mas Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Nomor urut 1 dengan NPM 1803014 atas nama Indah Arlita sampai dengan nomor urut 150 dengan NPM 1901031101 atas nama Handi Fikriawan. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium tahap 2 program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Nomor urut 1 dengan NPM 1601001 atas nama Agripina Masentia sampai dengan nomor urut 49 dengan NPM 1701012P atas nama Febriani Saputri. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium tahap 2 program studi kebidanan program sarjana terapan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Nomor urut 1 dengan NPM 1901012002P atas nama Rizka Amalia sampai dengan nomor urut 285 dengan NPM 1901024065P atas nama Septiani. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium tahap 2 program studi diploma 3 kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu tahun akademik 2019-2020. Nomor urut 1 dengan NPM 1601028 atas nama Rika Anggun Yuniarti sampai dengan nomor urut 23 dengan NPM 1701070P atas nama Bunga Antika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi yudisium program studi profesi nurse, program studi S1 keperawatan, program studi kebidanan, program sarjana terapan, dan program studi D3 kebidanan. Dimohon kepada peserta yudisium untuk dapat berdiri pada saat nama disebutkan. Program studi profesi nurse. Indah Arlita, Hendra Ananda, Tri Utami Sepriana Dewi, Arvandi Dian Wardana, Agung Saputra, Wisma Prayogo, Kendati Sampurna, Nur Selvi Agustina, Novin Angreni, Linda Warzati, Evi Megasari, Tri Anggoro,
Erpi Rolista, Rina Fitri Susanti, Yanda Ichandra, Weli Pestika Sari, Zeri Vivi Fadila, Aulia Dwi Oktasari, Novika Nur Humaladewi, Puput Lupita Sari, Leni Anjani, Hendi Hidayat, Roni Jauhari, Anggun Rahmawati, Susi Irma Suri, Yola Suryani, Setia Agista, Rina Septia Sari, Eko Wardoyo, Devi Afilia, Mona Sari Dewi, Yuni Heriani, Lucy Kurnia Sari, Anggun Setiawati, Dian Purwati, Muriana Cahyaningrum, Billy Raka Putra, Endang Lestari, Nur Aini, Rini Safriani, Imam Mustaqim, Sis Iswantini, Andrianto, Yulianto, Andi Rahmadi, Suskianto, Sariman, Rahmi Fitriasari, Dina Riani, Heni Agustina, Maya Kurnia, Amin, Habibul Karim, Bambang Yuan Yasmakasa, Respilia Jupitasari, Sandi Hidayat, Nur Khairun Nisa, Redi Iryadi, Ervina, Suprianto, Apriana Wulandari, Ahmad Gunawan, Siti Rohmah, Heri Prasetya, Nur Hayati, Widya Pangestuti, Dewi Murda Uri Putiawati, Pipi Santika, Eka Diana, Arif Rahmanto, Abadi Kusuma Jaya, Ahmad Irfan Herandi, Afrizal Hasan, Agil Valiandra, Ahmad Aris Saputra, Anita Rahmawati, Asaf Sofyan, Ayu Dwi Lestari, Dedi Suprianto, Deni Andre Saputra, Destri Pratianti, Dian Sari, Diki Fernandes, Dwi Oktariani, Dwi Rimayanti, Eka Riana, Fadlu Rohman, Fitri Ermalia, Fris Santiana, Gilang Dwi Jayanti, Hana Zumaija Ulfa,
Hermanto, Ilham Ramadana, Imam Mahdi Fajar Suryanto, Istinawati, Iza Nursyayakti, Joko Sutrisno, Junia Fitriana, Kusuyanto, Novalia Citra Harapan, Andi Sopian, Ayu Perdana, Joko Susilo, Laili Antika Sari, Lisa Fatma Sari, Muhammad Febro Jumhal, Enzaiban Jauhari, Meriana, Mutia Rahmatika, Medi Hernando, Nur Syahza Pasmasari, Nurul Fatona, Nurul Oktaviani, Elif Susilawati, Fahrul Akbar, Pipit Suprihatin, Randy Setiawan Caniago, Renata Purnama, Repida, Rika Kusuma Wardani, Ririn Ekayanti, Roro Dua Kurnia, Santi Octavia, Selvi Novalisa, Sento Putranto, Suni Adi Wijaya, Suhartania Dwi Putri, Sunarto, Sunar Suryani, Tatan, Tri Hartoyo, Tri Suryawati, Triana Budiarti, Wahyu Setiawan, Wisnu Yusuf Saputra, Bulan Krisnasari, Yeni Yuliansa, Yola Fani Yuniara, Yudi Andika Rahman, Yuni Pancawati, Yuni Wulansari, Yuyun Pias Ariningsi, Destri Kismiati, Rudi Haryanto, Hanum Suryani. Anida Riyati, Mufid A.S., R.A. Leza Cahyani, Brian Payana Wisnu Mukti, Handi Fikriawan. Program Studi S1 Keperawatan. Agripina Maxentia, Anita Dian Francisca, Bayusi Aksami Hasana, Beni Benaldi Septianto, Buan Nawang Sari, Chanda Selvia Sana, Deanti Nanda Ifriadi, Diajeng Vivit, Dini Glel Andari, Endang Mayang Sari, Endi Kurniawan, Fajriah Nurhasanah, Ikmah, Janatul Masruroh,
Kartika Chandra Novia, Husnul Khotimah, Kurnia Sari, Lea Armai, Elisa, Nia Fatma Rianti, Novi Nadia Larasati, Reza Mulyadi, Rian Nofrianto, Rika Rusnia, Rizwan, Riyati, Serli Nurza Oktari, Siti Wasilah, Tri Hainun Hasanah, Upi Arifiah, Winda Larasati, Marda Fernanda, Aprilia Nurul Puspitasari, Novi Septiana, Dedi Sulaiman, Goli Ramadan, Andi Pramana Putra, Beni Herlambang, Dedi Nurmansyah, Dinda Fatmesya, Eko Nofri Chandra, Hariti, Imran Hanif, Rini Setiawati, Suhantoro, Wiwin Windarti, Victori Karga, Selvia Sari, Pebriani Saputri. Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan. Rizka Anyanya, Nurhanda, Mariatun Salah, Rizky Mariati, Sudarmi, Asminda Agustina, Tri Handayani, Siti Yunarsi, Julia, Debi Cynthia, Winda Arliani, Dian Rahmawati, Munik Hijrati Dipa, Rumi, Devianti, Soniati Isabella, Deka Triastuti, Pema Septina Santi, Prima Atina Justisia, Atik Juniarti, Tri Darmawati, Novi Triani, Diliana, Kholia Trisyani, Wijia Nurmina, Putriana Windarti, Hindin Arfiani, Masliana, Indah Wiridayati, Anggit Mayasari, Ernawati, Diana Aprianti, Anita Perdasari, Elis Permata Sari, Mila Aprianti, Ari Eka Wulandari, Minas Evi Safitri Mayasari, Tuti Mayanti, Rudianti, Diana Aprianti,
Marilinda Tresyawati, Marini Indah Pratiwi, Anita Noviana, Linawati Panda, Rizkia Sinta Meliati, Meta Susanti, Retnawati, Silvia Astika Yulistriana, Yosi Marina, Evi Yuliana, Rika Firina, Novalia, Ayu Agustin, Lisa Gustina, Anggi Agnisa Putri, Yuli Kurniawati, Yunila, Reliawati Ade, Siti Amina, Triwahyuni, Resi Novalia Sari, Reni Ambarwati, Devi Yunita, Devika Mayasari, Liana Dewi, Iin Sundari, Eni Sri Astuti, Mundelmi, Elis Yuliarti, Sri Mariani, Novi Fitria, Lian Seri Sulisti, Bukti Deka Mardiana, Novita Dwi Anggraini, Emi Rosmawati, Apri Kartika Sari, Betty Susanti, Oktalina, Nisa Alif Anandari, Melva Lase, Lili Arya Nisa, Yeni Yusefa, Dwi Anissa, Lilia Septiana, Yeni Agustrianti, Nobita Dewi, Maria Dewi Saptri, Yeni Agustianti, Yosi Fajria, Farah Diana. Anggun Maria Sari, Endra Yani, Marlenda, Ena Niana, Yeti Anggraini, Hilda Febrina, Emma Miasaro, Ernawati, Yosi Kurnia Agustin, Evita Oktari, Susi Saputri, Leni Rolima, Ernawati, Yolima, Desti Elsandi Pratiwi, Febrianti, Neni Nurunya, Sri Hartini, Titik Kadarsi, Lydia Noisa, Yosi Ardianti, Ria Astuti, Hesti Citra Widya Jayanti, Desvinda Widiani, Saras Cipta Chasmi,
Oriana, Francisca Margaret Manopo, Sina Waya Carolina, Vivi Dwi Arianti, Suci Sukmasari, Devi Rizkasari, Widiri Mustikari, Linora, Derina Arisya, Mareta Kurnia Dia Nuraini, Putri Herawati, Fitri Handayani, Eli Susanti, Puji Adinda Sari, Heni Yulia Sari, Wiwik Di Martiasi, Yana Novita, Siti Mutoiba, Aria Siska, Mila Tristiawati, Rosna Rosda Mayanti, Ida Rahmawati, Nadia Ayu Paramita, Rini Hastuti, Ayuni, Wahyu Sofitri, Nafa Mega Puspita, Rosa Cahyani Alfiah, Feni Novita Sari, Mentari Fani Saputri, Reni Widiawati, Rizka Anggraini, Meriza Ariani, Desinta Nanda Putri, Ayu Wulandari, Rika Rahma Puspita Sari, Revi Juliani, Miftahul Rojana, Linda Agustina, Okta Sabrina, Melissa Rosiana Devi, Ria Resti Giantari, Dwi Fitriani, Maya Puspita Sari, Jihan Francisca Raj, Dwi Iriani Widyaswari, Resma Sari, Indah Abe, Ika Diah Kurniati, Wika Tazia Yurdila, Susi Yanti, Heni Endriana, Indriyati, Titin Handayani, Diga Arika Santi, Desi Fitriani, Rina Apriani, Putri Budi Utami, Ranggi Wulan Sapitri, Yeni Andrika Patpati, Yulia Wijayanti, Lia Andraini Mandareta, Mia Audina, Nova Yusanta, Agustin Putri Lian, Eka Triwahyuni, Eka Oktaviani, Suniati Sofian, Yunita Sakinah Putri, Suci Indah Anggraini Pani, Ella
Suryani, Yulidar, Jurita Novita, Titi Gunarti, Buji Dewi Lestari, Sylvia Diana, Sri Astiningsih, Bella Niyati, Sri Rismawati, Windita Sintiani, Tri Ratnasari, Hanifa Lutfia Hifala Harahap, Rapih Wijayanti, Yustika Agarti Wisata, Sari Sugiyarti, Levi Santika, Salsa Nadia, Eka Sulistini, Hanin Firga Purbaningrum, Lili Zulriatni, Aprilia Roswita, Jamilah Milyani, Reni Kartini, Honita Hikmala Fatma, Ria Lavita Trianda, Rika Anggraelina, Netivia, Mentari, Rike Safitri, Galuh Yustiana Putri, Nurhalima, Safira Ayu Aldila, Nita Diah Anggraini, Elta Haryani. Vivi Wijayanti, Ayu Lestari, Putri Yuliana, Dela Agil Pratiwi, Olisia Fulianda, Hani Cahyarani Hanan Saputri, Eko Heni Puspita Sari, Erni Puji Astuti, Tika Malinda Sari, Piti Pania, Ulfi Yuniar, Yusri Binti Rahmawati, Eva Suryanti, Imas Supriyatin, Rinia Agustiani, Marlita Aryani, Tiara Wulanda, Fitri Aprianti, Ririn Mahmuda, Osa Puspita Pratiwi, Relita Liza, Bella Kurniana Hartono, Suyati, Mutiara Pra Anissa, Nurul Marfuah, Ismalia, Wiwit Krismawati, Bekti Wulandari Purbaningsih, Eka Surya Dewi, Esti Hernastiti, Lilis Suryani, Melia Trinata, Noni Evita Sari, Putri Trisnawati,
Fibri Fitri Agustin, Maya Renzi Merianti, Dianita Oktavianti, Sugianti, Noviana Sari, Lisa Fitriani, Ovi Afrikse, Raisa Hilary, Reni Okta Mariati, Yusnia. Islami Astari, Puspita, Nur Yuliani, Rizky Amalia, Manis Ratri Eni, Amini Indasari, Heli Julianti, Siska Apriana, Kristi Muninggar, Yeni Yantika Ruhian, Esti Rahma, Siti Munawaro, Titalia Sandra Lestari, Siti Koiria, Liz Maniar, Tri Yulianti, Mia Yuliza, Yuda Susanti, Dina Sharafina, Rizkia Sari, Ayudi Larasati Cahyapurna, Septianti, Program Studi D3 Kebidanan. Rika Anggun Yuniarti, Anggi Puri Hidayat, Alfiatus Sofwa Mahdiah, Olivia Sahara Yantin, Cahya Fitria, Ois Tamara Devianti, Veta Purnawati, Marleni Aisyah Putri, Maulida Tri Anggraini, Mita Ariani, Menina Mutiara, Putri Damayanti, Reni Septiana Ningrum, Restina Oktalia, Rizka Putri Utami, Rosi Wardani, Selvi Nopia Eka, Sinta Viola Oktavia, Suci Apriana, Wulan Anggia Lestari, Yeti Maya Sari, Ratna Fitria Ningsih, Bunga Antika, Pengarahan Surat Keputusan Yudisium kepada Kepala Program Studi Profesi Nurse, Kepala Program Studi S1 Keperawatan,
Kepala Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan dan Kepala Program Studi D3 Kebidanan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pingsewu. Kepada yang terhormat Bapak Wisnu Prabowijayanto, Sarjana Keperawatan Nurse Master of Art in Nursing, selaku Kepala Program Studi Profesi Nurse, Bapak Iwan Amiruddin, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, selaku Kepala Program Studi S1 Keperawatan, Ibu Eka Triwulandari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, selaku Kepala Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, dan Ibu Desi Kumalasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, untuk dapat mengambil tempat. Kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Kesehatan Ibu Ferry Kamelia Wati, Magister Keperawatan, untuk dapat menyerahkan surat keputusan yudisium kepada Kepala Program Studi Profesi Nurse Bapak Wisnu Prabowijayanto, Sarjana Keperawatan Nurse Master of Arts in Nursing, sebagai simbolis bahwa kegiatan yudisium dalam jaringan Program Studi Profesi Nurse dilaksanakan. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Kesehatan Ibu Ferry Kamelia Wati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, untuk dapat menyerahkan surat keputusan yudisium kepada Kepala Program Studi S1 Keperawatan, Bapak Iwan Amiruddin, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, sebagai bahwa kegiatan yudisium dalam jaringan Program Studi S1 Keperawatan telah dilaksanakan. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Kesehatan Ibu Ferry Kamelia Wati untuk dapat menyerahkan surat keputusan kepada Kepala Program Studi dan Program Sarjana Terapan Ibu Eka Triwulandari sebagai simbolis bahwa kegiatan yudisium Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan telah dilaksanakan. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Ibu Ferry Kamelia Wati untuk dapat menyerahkan surat keputusan yudisium kepada Kepala Program Studi D3 Kebidanan Ibu Desi Kumalasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, sebagai simbolis bahwa kegiatan yudisium dalam jaringan Program Studi D3 Kebidanan telah dilaksanakan. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kesehatan Ibu Ferry Kamelia Wati untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya dihormat kepada Bapak Wisnu Prabowijayanto, Bapak Iwan Amiruddin, Ibu Eka Triwulandari, dan Ibu Desi Kumalasari untuk dapat kembali ke tempat. Demikian rangkaian acara yudisium dalam jaringan Universitas Aisyah Pingsewu tahun akademik 2019-2020. Kami selaku panitia yudisium mengucapkan selamat dan sukses kepada para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan semoga ilmu yang diperoleh mampu menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir kata, kami selaku panitia yudisium mengucapkan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita tutup rangkaian acara ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.